Isu kebanjiran warga asing bukan satu perkara baru. Kehadiran mereka dilihat semakin meningkat namun atas sebab pelbagai faktor. Menurut statistik Jabatan Immigration, Indonesia, Nepal, India, Vietnam dan Bangladesh merupakan negara yang paling ramai warganya di Malaysia, sekaligus menjadikan bilangan pekerja asing di Malaysia melebihi 1.5 juta orang setahun. Angka itu menunjukkan kemungkinan negara memiliki tenaga kerja mencukupi tetapi terpaksa mengimport orang luar atas alasan peluang dalam bidang pekerjaan yang dibuka tidak diminati warga tempatan. Selain itu, sikap majikan juga menjadi punca. Mereka lebih senang menggunakan khidmat warga asing yang dilihat tidak banyak kerenah terutama mengenai gaji. Tidak dinafikan kehadiran mereka membantu menjana ekonomi negara melalui perbelanjaan harian. Namun pada masa sama mereka turut menikmati kemudahan subsidi yang sepatutnya dinikmati rakyat. Tapi pada saya, permit ke tak permit ke, diorang tak sepatutnya ada kat sini terlalu ramai lah. Sebab memang mengganggu kita punya masyarakat kita lah. Kita sebagai warga negara Malaysia, kita nak keistimewaan kita sebagai warga negara Malaysia. Orang asing tak sepatutnya mendapat keistimewaan begitu. Masalah sosial, masalah crime kan. Jadi bagi orang kita ni macam takut di negara kita sendiri tu. Sebab dia punya population tu dah terlalu ramai. Sepatutnya ketumaan kepada kita lah rakyat Malaysia kan. Jadi bila dia orang kat situ ramai, jadi kita pula macam kita sama level dengan dia lah. Mana dia nak kena menunggu lama kan. Dekat mana tu? Macam dekat hospital baru ni, saya pergi hospital Ampang pun macam tu juga. Rakyat Malaysia perlu ada keistimewaan yang lebih sikit lah daripada macam orang asing. Walau apa jua pendapat masyarakat tentang kebanjiran pekerja asing ini, kehadiran mereka ada pro dan kontranya. Yang pasti penguatkuasaan perlu tegas untuk mengelak perkara-perkara buruk berlaku.